Yuni Syara rupanya tidak malu lagi memamerkan kemesraannya bersama Chico Hakim, kekasih hatinya itu. Tak hanya di depan media, di depan keluarga besarnya, kehadiran Chico pun rupanya begitu diterima baik. Dan seperti apakah sosok Chico di hadapan Yuni? Untuk hal yang paling simpel aja ya, ngomong anak. Kebetulan dia juga orang yang bapak yang ngomong anak banget gitu. Saya ngomong anak juga. Dari hal-hal kecil, dari obrolan anak aja, kebiasaan anak dan lain-lain, itu sudah bisa jadi obrolan. Dari hal pekerjaan, dia punya pekerjaan sendiri, saya punya pekerjaan, maksudnya di luar menyanyi ya. Dia nggak akan ikut campur yang di luar yang dia nggak tahu gitu. Misalnya kayak menyanyi gitu, dia nggak, maksudnya itu bukan dunianya, dia nggak akan ikut campur. Tapi hal-hal yang lain, dia banyak hal yang tahu. Banyak juga saya banyak tahu tentang hal-hal yang lain dari dia. Dia pun demikian gitu. Jadi apa ya, obrolannya semakin berkembang, nambah gitu. Gitu deh. Lantas benarkah sang bunda pun sudah mengenal Chico dan merestui hubungan jalinan cinta Yuni dan Chico? Sudah, kalau dikenal sudah. Mereka gimana reaksinya pun? Reaksi. Dikenalin sama yang ini? Ya biasa-biasa, kan kenalan biasa gitu. Tapi ya kan semuanya kan sedang dijalanin. Saya punya teman buat ngobrol yang paling dekat mungkin ya memang dia gitu.